Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari kembali diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan. Siti merasa keberatan kebijakannya untuk mengadakan alat kesehatan saat banjir bandang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pemeriksaan kemarin adalah pemeriksaan lanjutan terhadap Siti Fadila Supari setelah ia resmi ditahan sebagai tersangka korupsi alat kesehatan tahun anggaran 2005. Saat itu Siti yang masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan dianggap terlibat dalam pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa di tahun 2005. Siti diduga menerima Mandiri Travel Check senilai 1,2 miliar rupiah. Mulya Hasmi. Mulya Hasmi. Jadi gimana? Kan sebetulnya sudah inkrah ya, Mulya Hasmi sudah disidangkan. Betul. Sudah di sana sudah ada amar keputusan dan sebagainya yang tadinya di Bareskrim. Iya. Kemudian dioper ke sini dan kemudian ya terus-teruskan di sini. Saya nggak ngerti kok bisa begitu, gimana ya? Aneh juga.